Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ryd31 media pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race Moto2 di sirkuit Mugello Italia 2024 ada pembalap Indonesia yaitu Mario suryo Aji di Honda tim Asia menggunakan sasis Kalex dengan mesin engine Triumph 765cc tiga silinder <tik> Mario Aji yang di saat praktis satu kelas Moto2 di tikungan 14 sirkuit Mugello mengalami crash yang sebenarnya ini benar-benar cukup uh, mengerikan juga karena posisinya cukup berbahaya high set seperti ini dan Alhamdulillahnya Mario Suraji tidak mengalami apapun Jadi ya kondinya fit dan dia dapat mengikuti sesi-sesi kelas Moto2 berikutnya Seperti kualifikasi, praktis 2 dan lain-lainnya Dan alhamdulillahnya lagi di saat race-nya Moto2 Mario Suraji tampil sangat bagus banget yang start dari posisi ke-22 dari total 31 pembalap mampu finish di zona point ya lebih tepatnya di posisi ke-15 kalau kita berbicara hasil Moto2 ini artinya RJD31 Media harus membahas seluruhnya mulai dari hasil kualifikasi kemudian juga top speed and average terus juga data race pace nah apakah kalian siap akan kita bahas lebih detail lagi Hasil kualifikasi demikian Joe Robert dari Amerika yang pole position dengan lap time 1 menit 49 detik 877 di posisi 2 ada Sergio Garcia di posisi 3 ada Alonso Lopez dan di posisi 4 ada Maul Gonzalez di 5 ada Derin Binder dan 6 Marcos Ramirez. Sedangkan Mauricio berada di posisi 22 dengan lap time 1 menit 51 detik 170. Nah, kalau kita lihat totalnya ada 31 pembalap di posisi terbawah ada Javier Artigas dan ini Totalnya benar-benar banyak banget, 31 pembalap, jadi semua pembalap Moto2 ada pun juga wildcard mengikuti seri Mugello ini. Berbicara hasil, Mario Suraji mampu finish di posisi 15 dan mendapatkan satu poin. Juaranya adalah Joe Robert dari Amerika, di posisi 2 ada Manuel Gonzalez dari Spanyol, di posisi 3 ada Alonso Lopez dari Spanyol, di posisi 4 ada Sergio Garcia dan Dilei Ogura dari Jepang. Nah, kalau kita lihat di posisi 6 ada Kane, 7 ada Celestino Vietti, 8 ada Izan Guevara, 9 ada Somkia Chandra asal Thailand, rekan satu tim Mario Suryaji di Honda Tim Asia, di 10 ada Marcos Ramirez, 11 ada Diogo Moreira asal Brazil, 12 ada Jack Dixon, 13 Denis Oncu asal Turki, di 14 ada Zonta, 15 Mario Suryaji. Dan kalau kita lihat di bawah Mario Suraji ada Tony Arbolino di posisi 16, 17 ada Sena Agius dari Australia yang juga mantan pembalap Asia Talent Cup yang satu liting dengan Mario Suryaji saat itu. Di 18 ada Barry Baltus, 19 Albert Arenas, 21 Joe Memasia, 20 ada Dennis puluh 22 ada Daniel Munoz yang menggantikan posisi Masbo di tim Pertamina Mandalika Gas Up. Di posisi 23 ada Safi, di 24 ada Alex Eskrik, 25 ada Hafir Artigas, dan di 26 ada Matia Pasini yang juga sempat mengalami crash dengan sasis Bosco Suro. Yang tidak finish ada Ayu Musasaki, Philip Salak, Derin Binder, Jeremy Alcoba, dan Fermin Aldegger. Ya, jadi totalnya 26 pembalap berhasil finish dan bagusnya menyenangkannya kalau buat saya pribadi Mario Suraji terus berprogres di Moto2 2024 dan berhasil mendapatkan poin dengan sangat bagus banget sebagai pendatang baru di kelas Moto2 di musim 2024 ini. Karena kalau kita lihat Sesama pendatang baru seperti Javier Artigas yang dari Moto3 ya kita berbicara yang dari Moto3 Kemudian juga ada Jaume Masia sang juara Moto3 2023 tuh jauh lebih kesulitan daripada Mario Suryaji Apalagi Ayumu Sasaki dari Jepang yang kita tahu juga di kelas Moto3 itu sangat bagus banget dan bersaing menjadi juara dunia juga Tapi di kelas Moto2 tidak lebih baik dari Mario Suryaji Ya ini kalau buat saya Bukti kalau Mario Suraji memiliki potensi dan Honda Tim Asia itu percaya akan potensi Mario Suraji. Bukan sekedar didorong dengan sponsor aja. Kalau kita lihat, klasemen sementara seperti ini Sergio Garcia memimpin dengan 122 poin. Joe Robert dengan 115 poin. Ayo Gura di posisi ketiga dengan 99 poin. Mario Suraji berada di posisi 27 dengan 2 poin. Di bawahnya ada Matteo Ferrari dengan 1 poin. Dan yang tidak dapat poin ada Shafi Cardellus. Matia Pasini, Alex Eskrik, Javier Artigas, Daniel Munoz, dan juga Ayu Musasaki. Jadi buat saya, yes, akhirnya Marusuraji pecah telur. Setelah kemarin di round sebelumnya, di Katalunya, Mario juga mendapatkan satu poin di posisi 15. Yang sebenarnya finish di posisi 16, namun... Ramirez mendapatkan diskualifikasi dan akhirnya Mario Suraji dan pembalap lainnya naik atau naik satu posisi. Kalau kita lihat bagaimana pergerakan Mario Suraji demikian. Mario Suraji start dari posisi 22. Kita lihat dari ini nomor 34 dengan posisi 22. Di lap pertama Mario Suraji langsung naik ke posisi 19. Itu bertahan sampai lap ketiga. Dan di lap keempat, lap lima Mario Suraji naik lagi ke posisi 17. Dan di lap 6 sampai lap 11 Mario Suraji di posisi 16. Dan di last lap dan lab mendapatkan satu poin. Ya, ini adalah hasilnya bagaimana kalau bos saya pribadi ya inilah Mario Surajin sebenarnya memiliki potensi-potensi -potensi, -potensi membalap dengan sangat bagus sangat agresif juga namun sayangnya yang kita tonton dari 2022-2023 di kelas Moto3 Mario Surajin seperti terkukung dengan Beberapa masalah, beberapa hal, adaptasi dan segala macam yang dia kesulitan mendapatkan poin. Walaupun kita tahu juga di Moto3 Mario Suraji mendapatkan poin. Tidak Endok. Untuk urusan fast lap juga tidak di posisi terbawah seperti halnya ketika zaman Moto3 karena kita lihat di fast lap sendiri Mauricio berada di posisi ke-19 dengan lap time 1 menit 51 detik 580. Jadi tidak di posisi terbawah dari total 31 pembalap. Untuk urusan event best maximum speed Mario Suraji pun tidak berada di posisi terbawah. Kita lihat posisinya di seperti ini dari total 31 pembalap ya kalau kita hitung Mario Suraji berada di posisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 di posisi ke-11 untuk urusan event best maximum dengan top speed tertingginya 302,5 km per jam ya jadi peribat ngomongnya 300,2 km per jam nah ini untuk urusan data respes kita lihat Marusuraji konsisten berada di antara race lap time dengan 1 menit 52 dan 1 menit 51 detik. Dia hanya sekali aja mencetak 1 menit 53 detik dari total 12 lap. Jadi memang data respesnya nya Marusuraji cukup stabil dan kalau kita lihat sebenarnya dengan sang juaranya sendiri Joe Robert ataupun dengan Gonzales sendiri ya mereka juga bermain di range lap time atau date data respesnya pun demikian 1 menit 51, 1 menit 52 detik untuk urusan top speed dan average Marius pun berada di posisi yang sangat bagus artinya motornya memiliki potensi digeber mampu dengan sangat baik dan Marius berani ngegeber motornya hingga kecepatan 302,5 km per jam dan untuk Rookie of the Year untuk musim 2024 Mario Suraji sudah ada namanya di sini di posisi 5 dengan 2 poin. Sena Agius dari Australia 16 poin, Diogo Moreira dari Brazil dengan 7 poin, Dery Soncu dari Turki dengan 6 poin, Jome Masia dengan 3 poin, Mario Suraji dengan 2 poin. Sedangkan rookie yang lain seperti Ayumu Sasaki itu belum mendapatkan poin, Javier Artigas ya kan dan lain-lainnya. Jadi Oke, okay mungkin gini aja data-datanya kalau saya ngomongnya terlalu cepat dan segala macam ya maklum aja karena kondisinya juga pengen cepat-cepat kita upload ya tidak terlalu lama agar teman-teman juga mungkin kalau yang nungguin itu nggak terlalu lama sehat-sehat buat kalian semua selamat buat Mario Suraji dan tetap semangat dengan race-race berikutnya di kelas Moto2 dan kita yang nonton juga beri dukungan aja karena kita hanya begitu aja kontribusinya kan memberi dukungan ya kalau kalian punya uang dan bisa memberikan semangat lebih dari dukungan ya silakan aja oke okay. Jangan lupa makan, dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye.